pemirsa, satu unit minibus jurusan Bandung Cikajang yang syarat penumpang mengalami kecelakaan di kilometer 143 tol Padalenyi, Kabupaten Bandung, Jumat siang. Mobil yang terbalik tersebut hangus terbakar akibat arus pendek listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun 8 penumpang terluka. Satu unit minibus jurusan Bandung Cikajang mengalami kecelakaan di kilometer 143 tol Padalarang Cileunyi, Kabupaten Bandung. Mobil yang ditumpangi 8 warga ini terbalik setelah menyalip kendaraan di depannya. Namun naas, saat menyalip kendaraan di depannya, sang sopir hilang kendali dan membanting setir ke arah kanan sehingga minibus tersebut terguling. Bahkan minibus tersebut terbakar karena arus pendek listrik di salah satu bagian mobil. Petugas yang datang di tempat kejadian sempat kesulitan saat mencoba memadamkan kobaran api karena tidak ada air di sekitar lokasi kejadian. Sementara itu, menurut seorang penumpang, Kuraisin, mobil tersebut tadinya akan menyalip truk. Namun sesudah menyalip, sopir langsung banting setir ke arah kanan. Dirinya juga mengatakan penumpang di dalam langsung berhamburan keluar. Ini seperti awalnya gimana sih, Bu? Awalnya mah biasa sih, cuman si mobilnya teh nyalip terus ke kiri, ke arah bagian kiri kan, kalau kiri kan bukan untuk nyiap ya. Pas ke kiri, dia kenceng nih di kiri, di depan truk yang lajur kedua langsung ke kiri, jadi muter kan mobilnya, jadi menghindari truk yang depan itu, jadi langsung balik. Mobilnya langsung terguling ya, Bu ya? Langsung terbalik. Beruntung kejadian tersebut tidak menimbulkan korban jiwa, namun 8 penumpang minibus terluka ringan dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Rezitia Prasaja, Bandung TV.